kena pakai kasut tinggi, kena pakai ni jahanam. Ah, tapi kita dah tahu dah, ini mesti kena meh. Jalan itu yang tomok pilih. Jadi kena buat lah. Kalau dia viral, dia ada kualiti, kita support. Kau harus terima itu hakikatnya. Kalau dia viral, dia ada kualiti, benda tu bagi saya tak jadi masalah. Tomok buat video tu sebenarnya ada mesej yang kita nak sampaikan. Bila jadi trending apa semua, and then dapat nombor satu hari tu trending, benda tu satu bonus lah. Sebenarnya dah lama tak rasa lagu berada dalam ranking-ranking macam tu kan. Sebelum ni dia buat lagu pun macam okey-okey. So bila dapat macam ni, alhamdulillah lah. Benda tu orang kata naikkan semangat Tomok lagi lah. Dasarnya ianya adalah satu lagu Aizat, lagu sebuah ciptaan Aizat dan juga Mel. Apa yang Tomok faham ceritanya pasal boyfriend, girlfriend lah. Tak ada fikir apa-apa langsung. Just kita record dekat dengan Aubrey. Lagu ni kalau aku try ubah dia ke satu arah yang lain, boleh cerita dia ni. Idea asalnya adalah daripada Raja Mukris. Dia adalah orang yang memberikan idea. Daripada situ Tomok buat cerita, timbullah Betul dan sebagainya. Cerita dia bla 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 bla. Alhamdulillah, macam itulah. Tomok memang jangka. Sebab apa yang Tomok buat ni sebenarnya adalah satu isu yang sangat sensitif kat negara kita. Dan nak pula artis yang berpakaian macam tu keluarkan satu gambar tanpa apa-apa caption di Instagram. Of course benda tu menarik perhatian orang lah kan. Tomok aware tentang benda tu di awal. Sebelum kita shoot pun Tomok macam okay, aku dah dapat rasa benda ni akan diperkatakan oleh orang lah kan. So Tomok harap orang faham tentang apa tu kan, niat positifnya. So kita ajar masyarakat untuk orang kata jangan menilai sesuatu benda tu. Bila kau jangan apa cepat inilah menilai orang lah. Jangan judge orang terlalu awal. Walaupun permulaan dia buruk, dia songsang ke apa dan sebagainya, tapi pengakhiran kita tak tahu. Sama juga macam kita pun bukan yang baik. Tak sebenarnya kita baik sekarang, hujung kita akan baik. Kita tengoklah apa yang berlaku dalam episod yang seterusnya. Sambungan bekas kekasih ni, saya pun tak pasti lagi apa yang cerita yang kita ni. Tapi dah adalah, sikit-sikit adalah. Tapi belum lagi final lah. Okay, Assalamualaikum. Saya Tomok. Kepada semua penonton Sensasi Suria, terima kasih kerana menyokong lagu terbaru saya. Saya dengar selalu main dekat Suria FM. Terima kasih support bekas kekasih.